Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang bocah 9 tahun, warga Desa Ramba, Sungaliat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu 14 Desember pagi. Bocah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sehari sebelumnya dinyatakan hilang, usai bermain air di kolong bekas galian tambang timah yang tak jauh dari permukiman warga. Mengetahui kondisi anaknya yang sudah tak bernyawa, ibunda korban jatuh pingsan. Korban ditemukan nyangkut di gala celana korban, kemudian diangkat oleh tim SAR gabungan dan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka, diserahkan kepada keluarga korban. Sebelumnya, tim gabungan melakukan pencarian sejak Selasa petang dengan menurunkan speedboat serta gala. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.